Pernah tidak travel stention kalian sehabis gue strabas, apalagi di jalanan kotor seperti ini, tanahnya nyangkut-nyangkut di sini, Om Bro. Saya akan kasih solusinya. Yuk, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Om Bro. Ketemu lagi nih Om Bro. Dalam episode kali ini saya akan mereview dari pengaman travel atau pengaman stension fork sepeda ini. Begitu Om Bro. Jadi si pengamannya tuh seperti ini Om Bro. Berbentuk kain lembut ini Om Bro. Seperti ini Om Bro. Oke, ikuti yuk videonya Om Bro. Check it out. Om Bro, jadi fungsi dari kain pengaman apa stension ini, travel ini, fungsinya kita kalau misalkan goes ke yang jalanan kotor, jalanan berdebu, biasanya kotoran tuh suka masuk ke sini Om Bro. Jadi si fungsinya kain tadi itu untuk menutupi ini Om Bro. Ntar kita praktekkan ya cara pemasangannya gitu Om Bro. Jadi intinya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu Om Bro. Soalnya kalau sudah lecet si stensen ini, harganya tuh buat kebetulannya lumayan Om Bro kalau udah rusak. Apalagi poraknya yang agak, ya katakanlah yang agak lumayan harganya ya. Itu sayang sekali Om Bro. Seperti itu Om Bro ya. Yuk sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangannya Om Bro. Oh ya Om Bro, harga 25.000 tuh 2 PCS ya, kiri sama kanan sama sebelah sini. Oke. Sudah selesai Om Bro, dan tampilannya tuh seperti ini Om Bro ya. Jadi dia tuh ntar kalau ada debu atau kotoran sini tuh kesini dulu Om Bro, nggak langsung masuk ke stensennya ini. Seperti itu Om Bro. Seperti ini. Dan Om Bro, setelah dipakai, misalkan si kainnya kotor, bisa dibuka lagi lalu dicuci Om Bro. Seperti itu. Setelah dicuci, ya baru dipasang lagi gitu Om Bro. Jadi ininya aman gitu Om Bro. Oke? Jadi menurut saya Om Bro, ini fungsinya sangat besar nih Om Bro. Ini kayak sepele tapi manfaatnya fungsinya sangat besar Om Bro. Buat menjaga pork kita agar tetap awet lah gitu Om Bro ya. Seperti itu Om Bro. Oke Om Bro, mudah-mudahan bermanfaat Om Bro ya. Jangan lupa di like, share, and subscribe nya Om Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Yo. Mantap.